kondisi kota Sorong malam, Kabupaten Sorong di waktu malam, 11:30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suka Traveling Indonesia, hari ini hari Minggu 13 November. Kita berada di Kabupaten Sorong. Kita mau jalan ke Katapap ya. Katapap, tapi kita belum tahu apa itu. Diajak jalan oleh Om Gali, itu dari Toyota Vios Sorong. Kita berapa? Kita sampai di sini hari Jumat ya. Hari Jumat, saat Jumat kita masih santai-santai, lihat-lihat kondisi. Satu, kita jualan kemarin, alhamdulillah ada rezekinya. Hari ini kita off dulu jualan, kita jalan-jalan dulu ke Kabupaten Sorong. Kita tinggal di Kota Sorong. Ternyata ada dua ya, ada Kota Sorong, itu Kota Madya, wali kota atau. Terus di sini ini yang kita jalan sekarang ini Kabupaten Sorong. Rame. Rame betul, sampai tadi gak ada main. Iya. Alhamdulillah kita di sini juga di ada tempat istirahat. Terima kasih teman-teman Toyota Vios Sorong ya atas fasilitasnya. Terima kasih juga Om Sukri dan Tante yang telah bersedia menampung kita tinggal di Sorong. Kita masih ya mungkin perjalanan masih sekitar Sorong dan sekitarnya ini untuk beberapa hari ke depan, tapi kita masih ini ya, masih apa, kita masih cari-cari budget dulu lah, jualan dulu, kita cari dana buat nyebrang ke Raja Ampat. Oke, sahabat Suka Traveling Indonesia, ikuti keseruan kami hari ini. Kita belum tahu apakah ini pantai, tapi saya dapat WA kata pop, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen. Oke, sampai ketemu di destinasi tujuan wisata yang ada di Kabupaten Sorong. Kita masih jalan di Kabupaten Sorong. Sorong ke kiri Sorong. Kita berasa kayak di Papua ya. Iya, belum kalau terlalu. Kadang Pak bahasa kayak di Papua. Rasanya di Papua itu kalau lagi jalan kayak gini kelihatan plat mobil. Itu aja sih. Cewek banyak yang pakai jilbab. Lihat janda pakai jilbab. Dan alhamdulillahnya orang asli sini juga udah banyak juga sih, kemarin dilihatnya pakai jilbab. Banyak. Tadi tadi ada momen dia tadi enggak lihat. Iya. Ikan gada.
kan janjinya? Mandi. Kalau dia mandi, Kanda juga mandi. Oh, kalau dia nggak mandi berarti Kanda nggak mandi ya? Iya. Ini pas kecil lah. Komen sih. Pertamina Dex. Kosong. Coba kalau ada. Sorong kota minyak. Oh, iya. Jadi kalau nggak ada minyak ya patut dipertanyakan malahan. Terus masjid juga. Sorong banyak, masjid banyak. Gede-gede lagi. Pantai saat Dermaga Arar, Arar Gas. Kita sahabat suka traveling Indonesia, kita akan main di markas Ko Armada 3. Komando Armada 3. Ini sebenarnya kantornya Om Gali. Komando Armada 3. Ini ada pesawat. Ini laut. Kita sampai sini kalau ini. Kalau ada teman mah kadang. Iya, kirain kolam. Ribuan orang di dalam ini. Jalan-jalan. Mungkin katanya Om paling sana, paling sana. Tidak sembarangan orang bisa masuk di sini. Ini juga tidak boleh. Boleh.
mana ada kapalnya. Sini dulu kita nanti markas Panglima, itu markas Panglima. Mau diajak main ke kanan. Ini makanya Kianda mandinya, ini kolamnya Kianda. Ini, coba Anda lihat nih. Ada yang konservasi terumbu karang, nyemplung enak kali. Kita ke kapal. Kapal marinir dulu. Kapal angkat kapal perang ini masuk ke fregat, kelas fregat ya. Tidaklah, tidak masuk. Mana masuk? Kalau boleh masuk. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak ada masuk mobil. Adanya sepeda doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sekat Traveling Indonesia, hari ini kita lagi ada di Markas Komando Marinir. Ini kita lagi di depan kapal Albacorah 8667. Ini salah satu kapal perang yang dimiliki Indonesia. Kita lagi ada di ini. Tadi dari, kalau tadi udah lihat dari awal ya, inilah luasnya. Luasnya Markas Komando Marinir Indonesia yang ada di Sorong. Dan ini adalah dermaganya. Kita emang gak boleh masuk sih sayangnya, gak boleh masuk kapalnya karena tidak untuk umum. Selamat datang di Mako Ko Armada 3, Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong. Area konservasi terumbu karang di larang. Berenang. Ya, oh, emang di ini kali. Jelasin. Ada buaya di belakang, nah lo. Rawa kan? Rawa ini. Ini danau, cuma bisa sama rawa. Nah, ini kan ini baraknya prajurit, barak prajurit. Nah, ini yang tadi. Namanya Mas Pardi. Cerita aja isinya. Tirta Sagolo kolam renang militer nih. Kianda diajak di berenang di sini. Itu kolam renangnya kelihatan. Iya, Kianda diajak berenang nih. Siapa ya, juga mau berenang siapin. Siapin apanya? Apa? Siapin baju. Baju yang mana? Piknik di kolam renang. Tadi muter-muter komplek marinir. Sekarang piknik di kolam.
kolam renang. Kolam renangnya sini juga sih. Mulai latihan, kita piknik nih. Sahabat suka traveling Indonesia, setelah kita puas mandi kolam di markas komando 3 Sorong, sekarang kita waktunya pulang. Ini kita pulang jam 10:30. Kita pulang. Ini kondisi kota Sorong malam. Ini aman, alhamdulillah aman sih, Papua aman lah. Jauh ini kita aman-aman aja, insya Allah aman dan seterusnya Indonesia itu aman. Di kota Sorong, Kabupaten Sorong, di waktu malam 11:30 malam itu. Ini sebelah kiri alun-alun Aimas, alun-alun kota Sorong. Kabupaten Sorong, kota Sorong. Oke, kita akan balik ke Sorong. Kota Sorong, kalau ini Kabupaten Sorong. Oke, sahabat suka traveling Indonesia, hari ini kita jalan-jalan, tidak jualan. Tuh, berapa kilo lagi? Pelabuhan Sorong Mako Mega 100 km. Let's go. Ada sini sekitar 7 kilo. Dukung perjalanan kami dengan berbelanja merchandise di Suka Traveling Indonesia.